Inilah rekaman detik-detik pelaku pencurian di sebuah toko yang menjual makanan hewan. Aksi pelaku terekam kamera CCTV yang terpasang di dalam toko. Pelaku yang merupakan pria parubaya berpura-pura sebagai pembeli. Pelaku beberapa saat terlihat mengawasi sekitar. Saat penjual lengah, hanya dalam hitungan menit, pelaku berhasil membawa lari sebuah kandang dan makanan kucing. Aksi pelaku terbilang nekat karena dilakukan pada siang hari dan toko sedang dikunjungi beberapa pembeli. Beli makanan di samping, terus ke sini nggak pakai masker ya. Mungkin kalau pakai masker mungkin terlalu mencolok kali ya. Jadi dia pura-pura makan sambil ngawasin. Nah, posisi anak saya yang jaga di situ baru tidur, terus istri saya baru WFH kerja di situ baru sibuk ya. Jadi langsung kurang lebih ya 2-3 menit ngawas-ngawasin, tapi nggak tahu kalau di situ ada CCTV. Sudah ada CCTV, dia langsung ngambil, nurunin, udah langsung pergi. Apa aja yang diambil? Yang diambil tag kargo ukuran L sama makanan kucing satu. Di lokasi ini bukan pertama kali terjadi aksi pencurian. Aksi yang sama juga pernah terjadi saat toko dalam kondisi sepi. Bongga Wangga, Kompas TV, Jakarta.